Warga Desa Sukaraja, Kecamatan Rejapuala, Kabupaten Tasikmalaya antusias mengikuti sejumlah perlombaan khas 17-an dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Salah satunya adalah lomba ngobeng yang jadi ciri khas warga. Menyambut kemerdekaan dengan berbagai perlombaan menjadi sebuah tradisi dalam memeriahkan HUT RI. Seperti sejumlah warga di wilayah Desa Sukaraja, Kecamatan Rejapuala, Kabupaten Tasikmalaya, yang turut memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 RI dengan berbagai perlombaan. Kegiatan terpusat di dua tempat di mana perlombaan khas 17-an dilaksanakan di lapangan Sukaruci. Kemudian kegiatan kedua adalah lomba ngobeng atau mencari ikan. Jika biasanya ngobeng dilakukan di kolam, ngobeng khas warga ini dilakukan di sungai sekitar wilayah tersebut. Ini ada acara apa, Bu? Acara ngobeng 17 Agustusan. Susah nggak, Bu, nangkapnya, Bu? Ya, gampang-gampang susah lah. Pakai tangan, nggak pakai alat tuh susah. Pakai tangan? Ini di mana, Bu? Di sungai? Iya, di sungai. Bukan di kolam, bukan? Enggak, di sungai. Kegiatan 17-an tak lain dan tak bukan dilakukan sebagai upaya merekatkan keakraban antar warga. Semua warga nampak senang dan tertawa lepas menjadi sebuah hiburan gratis yang bisa meningkatkan imunitas warga. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.